Sebelum berangkat, jadi aku udah kita di Suta, kita makan dulu ya guys nih bersama Kakak Riza sebelum sampai Bali. Halo guys, sekarang kita di Suta nunggu penerbangan ke Bali bersama Bli Riza nih, kita bersama orang-orang yang terlain nunggu di hari yang panas ini mau flight ke Bali. Nggak ada tempat ya? Nggak ada tempat full. Jadi ngemper. Sedih. Viewin Bali. Oke, kita udah sampai di Ngurah Rai guys. Enggak. Kakak Riza. Finally. Sampai Bali guys. Kita mau short getaway dulu. Bye bye. Cari makan. Iya, cari makan. Iya, aku mencari konten nih. Udah sampai Bali bersama Bapak I Gusti Ngurah Mulyanto lagi. Tuh, yang di belakang udah kecapean kita seharian. Seharian di jalan tidur. Nih guys, aku ke Bali lagi. Tapi update-nya nanti. Sekarang kita di Seminyak, kita mau ke kafe favoritnya Mulini, namanya Tarik Bali. Kita mau ke lantai 2 nya langsung. Terus ada anjing. Di atas boleh? Boleh, kita naik. Kan? Tuh. Wah. Lumayan lah, seru. View dari balkon aku di lantai 3 tuh. Bagus ya. Kita dapat nasi Banyuwangi nih, colorful nih, testimoni pengunjung. Gimana kak sekarang melihat daerah sini? Sedih.
sedingin. Karena sedih dia makan banyak, guys. Kita makan dulu. Halo, hari ini aku tidur di dorm. Nih, untung pas habis dibersihin dan masih bersih banget. Tiap orang dapat locker satu, guys. Nih. Wow, ini udah ada perlengkapannya. Ini kan enggak ada. Ini kosong nih, yang punya aku kosong. Ini kamar mandinya, dia share bathroom. Aku numpang ngecas di sini. Ada toiletnya, shower room-nya. Lumayan. Hari ini aku mau keluar ke mall. Guys, aku lagi di cafe Good Mantra, cafe-nya Luna Maya kata Kak Riza. Nih, kita ada di bagian belakang dekat kolam. Ini kolamnya bersih. Nah, di atas tuh ada juga ya, ini yang bener-bener nih, kita di tempatnya Luna Maya. Laundry and Co. Ini mau ngelaundry. Kita di sekitar Canggu. Hari ini lagi panas, guys. Tuh. Ini ada coffee shop. Nah, hari ini rencananya paling mau mani-pedi. Mau manicure-pedicure karena kukunya udah jelek. Dan mau healing. Jadi kita kemusen aja karena tadi udah 1 jam untuk muter kepanasan nyari potep. Ini guys, makanan kita udah sampai. Ini Maldini. Oh iya, makanan aku, cemilan aku, makanan mereka belum datang nih. Muka-muka lapar. Kalau kalian mau beli, kalau uang kalian banyak dan sisa-sisa, belanja guys. Lumayan. Lucu-lucu ya. Hari ini aku makan dulu Milo by Nook. Nih, dia ada area indoor outdoornya. Ini macam-macam. Kita bertiga pilih yang indoor karena di outdoornya terlalu berangin. Tuh. Ini ada galerinya. Gak jadi beli, Kak? Oh, nih. Lumayan nih. Lucu-lucu. Kalau boleh-boleh seneng nih beli ginian. Harga mahal. Kalau kita yang lokal, lihat dulu, say. Harganya cutie pie sih, tapi. Tuh. Di belakang AC, Kakak? Enggak. Ke ujung, Kak. Ada AC gede tuh di pojokan. Jalan. Desain tempatnya, guys. Sama tuan rumah kita, Nyonya Antuan. Lakinya lagi sakit kakinya. Jadi kita bertiga saja. Baru mati nih kameraku. Aku duduk di bunk bed. Tapi sepi, guys. Di hotel villa sebelah lagi ada party, meanwhile kita di sini aja.